Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Balik lagi bersama gue di channel Roda Dia. Kali ini gue mau bahas nih guys, gue mau review ya kan. Udah amat. Nanti mau ngeliat-liat gitu lah, itu kan artinya melihat ya. Apa yang gue mau lihat dan apa yang gue mau kasih tahu kalian tentang ini? Sabar dulu guys, sabar bang. Oke, sabar mbak. Oke, subscribe dulu di bawah, ada tombol merah, subscribe. Klik, bantu channel ini untuk menuju 700 subscriber. Dan kalian lihat video sebelum ini, ada gue mau bikin dan bernazar kalau semua member 700 subscriber, gue bakal, itu caranya gampang. Tinggal follow Instagram gue dan subscribe di bawah channel ini sampai 700 subscriber. Dan gue umumin nanti di Instagram, gue langsung gue DM, gue tinggal pilih yang mana yang pemenangnya. Oke, makanya buru-buru subscribe dan follow IG gue. Apa gue bisa lihat dari namanya awalannya, itu sesuka gue mau ngasih gue. Apa yang penting gue bernazar kalau udah 700 subscriber, siap-siap aja. Atau pulsa atau apa, atau jam atau apa, gue bakal kasih. Oke. Sekarang pukul jam berapa? Jam masih pagi ini. Gue rela yang bikin konten ini, kali aja berguna. Mumpung-mumpung nih, apalagi hari lebaran ya. Ya baju, bener. Sesuai thumbnail, gue mau review baju dan celana dan hoodie, jaket. Ya gue tungguin. Subscribe dulu. Jangan nonton dulu. Subscribe dulu. Oke. Thank you. Mulai dari mana nih? Ada t-shirtnya, ada jaketnya, ada celananya. Lu mau mulai dari mana nih? Apa? Celana? Oh, entar, celana mah jangan. Jangan dari bawah dulu dong. Pertama tuh dari atas baru ke bawah. Oke. Mulai dari t-shirtnya ya. Di sini ada, oh gua baru beli kemarin 3 t-shirt ya. Di distro deket rumah gue lah. Penasaran rumah gue dimana ya, kepo. Oke, nih, pertama yaitu t-shirt soundtrack ya. Nah ini, bagi kalian yang punya baju soundtrack kayak gini, yang udah ada koleksi, kalian tahu lah bahannya gimana. Tapi di sini tuh gue baru beli gitu kan. Gue tuh sebenarnya suka juga sih baju-baju distro, nggak terlalu koleksi ya. Ini namanya gue lah, orang bodo amat banget kan ya. Tapi di sini tuh nih, di sini masih ada ininya ya, ada labelnya. Oke, di sini tuh ada soundtrack tuh, di sini tuh labelnya tuh ya, di bajunya, di kaos, t-shirtnya itu tuh bahannya halus. Kalau di ini nyerap keringat gitu ya kan. Dan warnanya tuh boleh lah ya, keren gitu ya kan. Warnanya ada warna merah marun dengan biru dongker dan ada campur abu-abu. Oke. Di sini tuh ada gambar batik. Kayak batik gitu ya kan. Cinta Indonesia, bro. Oke, ini kayaknya merek Indo kali ya. Lokal apa ya? Nggak, interlokal. Di sini kayak ada kayak kantong gitu ya, kantong kecil gitu buat naro apa gitu ya kan. Oke, kita langsung t-shirt yang kedua ya. Kita review ya. T-shirt yang kedua itu ada lyrics. Gue lyrics mau lo. Bagi kalian yang nonton cewek nih, gue lyrics kayak gini. Iya, so apa sih sebenarnya? Enggak. Sorry. Oke, nih tuh, gila kan? Bentuknya tuh ademnya sama kayak gitu tadi, bahannya halus. Dan ini gue suka banget karena gue milih ini. Kenapa? Buset deh. Ini keren banget. Ini masih ada labelnya ya. Oh, tadi gue belum sebutin harga yang tadi, yang ini, yang soundtrack ini gue beli 75.000 ya, lumayan lah, minimal sekian harganya, ya nggak seberapa lah, boleh lah. Dan yang ini, batik ini nih mereknya lyrics. Ini kayak bentuknya batik juga kan. Kamu batik mana ya? Gak nanya juga sih sama abang-abangnya ya, abang-abang distronya. And then ini tuh bahannya enak,
Tuh ini masih ada labelnya. Gue beli, ini harganya 81 82. 82.000. Gue beli. Murah ya, murah-murah kan, guys. Oke, kita langsung ke t-shirt yang ketiga. Gue beli titik, t-shirtnya 3 ya. Oke, black and white. Tuh, ini paling gue suka nih, black and white. Jadi bentuk desainnya tuh keren gitu ya. Ini 207 ya. Z07. Z07 nih mereknya. Nih, mantep nih. Desainnya tuh gue suka tuh, black and white, di setengah white. Tapi tulisannya black. Dan backgroundnya sebelahnya kirinya itu black, tapi tulisannya putih. Bagus nih, gue suka. Kalian nih juga cocok nih kalau sebelum yang belum beli baju lebaran, cari tuh yang bagus-bagus gambarnya justru tuh kalian ya, boleh mampir ke distro yang tempat rumah gue ya gitu. Tapi kalau rumah kalian jauh ya jangan ya, ya abis ngurusin orang pas dia beliin di rumah kalian. Maksudnya ya, ini gue mau review t-shirt yang gue beli buat. Oke, dan sekarang yaitu hoodie-nya ya. Nih hoodie-nya itu ya, nih mereknya nih, kalian tahu nggak? Brother Bros, bro. Jadi ini desainnya tuh kalau Brother Bros, gue suka tuh slatingnya guys. Kayaknya ada merek lain slatingnya seperti kayak gini juga, tapi gue tuh suka kalau yang bentuk-bentuknya kayak gini. Ini Brother Bros, dan di sini ada logo, kantongnya biasa dua di depan, dan ini nggak nyambung, pisah, dan pasti buka ya. Lihat dalamnya, ini bahannya lumayan lah ya, ibaratnya adem, adem juga, suka gua. Dan di sini ada labelnya, oke. Okay. Ini juga, nih, talinya tuh bagus, gua suka, belang-belang gitu untuk talinya. Kupluknya adem, jadi warnanya tuh gua juga suka, warnanya biru doper. Lancingnya tuh kayak gini. Masih ada label ya. Ini gue beli 170.000 ya. Murah kan guys. Yang penting tampilan tuh keren, tapi harganya murah lah, gak terlalu mahal. Tadi yang t-shirt black and white itu gue beli 182.000, sama kayak yang tadi tuh. T-shirt yang satu lagi tadi. Dari ini celananya, mereka George ya. Yours, oke. Okay. Ini denim, celana denim juga, oke. Okay. Ini warnanya bagus, biru-biru gitu, kayak jaket lepis. Jaket lepis gua tuh warna kayak gitu. Nih, keren. Kantongnya dua biasa, celana di depan, dan ada kantong lagi kecil di sini buat tangan apa gitu. Oke, okay. Ini gua beli 285.000. Bukan guys, jadi total semuanya itu ya nggak nyampe gope lah, maksudnya di ya deket-deket gope, nggak kurang. Thank you. Buruan guys, subscribe di bawah menuju 700 subscriber. Bisa aja gue undi dari nama kalian atau nama belakang, nama depan. Jadi tinggal follow IG gue nih, itu di situ ada, dan subscribe caranya juga sampai 700 subscriber nih, gue bikin giveaway. Thank you. See you next video, dadah.